rekam video. Nah, lihat sini. Ya. Dadah dulu. Dadah dulu ya. Ayo coba. Kan ikutan kan. 5 4 3 2 1 oke. Kumpul semua ini, itu anak-anak. Biarlah kita minta supaya Tuhan Yesus yang memimpin ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Biar Roh Kudus berkarya dan kita boleh bersuka cita, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian juga untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan acara pada siang hari ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keren loh, OTL Family loh. Cepet banget gitu connect-nya ya. Coba sekali lagi. Halo, hai. Beri ngomong yang berat. Kita mau
bahagia hari ini, kurasa bahagia. Kita semua bahagia di tempat ini, amin. Coba berikan senyum yang tulus dong. Kasih lihat ke kanan, ke kirinya. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, badai itu kita bisa lalui. Karena apa? Ada roh
bersyukur ada roh penolong yang menolong kita. Jangan lari ke tetangga, jangan lari ke orang lain. Tuhan sudah memberikan kita roh yang hidup di dalam roh kita, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong, menjamin kita, menghibur kita, menolong kita. Amin. Kita sepakatin ya, aku tadi kecelai sama om yang di ujung itu, yang ganteng itu. Tadi ular, pendek, panjang, segini pendek, menurut saya pendek segini. Jadi kita sepakatin ya, kecilnya segini, besarnya benar-benar besar. Kalau pendek itu di sini. Kalau kecil berapa? Kecil segini. Ya, ini kecil. Berdua-berdua, kuing-kuing-kuing gitu. Ada ke depan. Nah, gitu, pas. Siap ya, jadi kalau saya ngomong gajah, ngomongnya besar, tangannya kecil ya, om. Oke, siap ya. Siap ya. Semut. Harus disebut ya. Ini ulang, tapi ulang yang terakhir udah beneran. Jadi kalau yang salah langsung silakan duduk ya. Ular. Anjay. Saya baru tahu ular badannya muter dulu ya. Panjang, ya tahu. Panjang, tetap ada putarannya. Manuver. Setelah ini tidak ada manuver lagi. Tidak ada manuver lagi, yang salah silakan duduk ya. Oke, siap-siap semut. Anjay. Hah? Gimana? Sejak kapan semut jadi panjang? Semut jadi panjang itu kalau nanti makanan panjang ya nanti. Nggak berhenti-berhenti barisannya, benar itu. Siapa yang salah boleh silakan duduk tadi. Udah bertiga deh, stop di situ. Oke, bertiga ya. Siap ya, Om? Om namanya siapa sih, Om? Om, aku fans banget pokoknya. Siap ya, Om? Harus menang ini, Om. Siap ya? Oke. Semut. Jawan juri deh tadi, siapa yang salah? Om Aong. Coba aku tes Om Aong sendiri ya. Aku tes Om Aong sendiri ya. Coba ya, Om. Bentar ya ini. Gajah. Gede. Ah, udah begini rakannya. Ya udah gemetar dari mau begini ya. Kecil, ya, betul. Sembut, Om. Besar, tangannya di dalam sini besar. Padahal semut itu kecil. Oke, Om, silakan duduk. Ini namanya siapa, I? Oke, I sebentar ya, I. Aku punya hadiah. Aku beneran ngomongnya. Enggak, masa hadiahnya suruh nyanyi. Hukuman itu lah. Terima kasih. Ini dia. Silakan. Jangan lihat dari hari kita bisa kumpul di sini setelah pertama kali kita kumpul 2018. Planningnya waktu itu 3 tahun ke depan kita reuni lagi. Nah, itu tahun 2021 terkena pandemi COVID. Batal. Akhirnya terlaksananya 2024 6 tahun. Gak apa-apa. Nanti berikutnya kita jadwalin lebih cepat biar bisa cepat sering kumpul. Saya boleh jadi anak angkat.
Boleh, tinggal pilih yang mana. Tinggal pilih mau dari mana. Aduh, kira-kira gimana ini ya? Oke, bersuka cita walaupun tidak selengkap yang waktu itu kita 2018, tapi sudah cukup perwakilannya. Ya, di sini nanti kita saya mau perkenalan nanti yang saya panggil keluarganya. Mohon berdiri biar bisa tahu semua, mungkin ada beberapa yang dari keluarga sedulur tapi yang di luarnya OTL tapi masih satu rumpun. Nanti akan kita perkenalkan. Kita mulai dulu dari yang pertama, anak OTL Kong Tiang Lim. Yang pertama itu keluarga Kukong Wilam Sing. Yang merasa anaknya, cucunya, cincinnya Wilam Sing, berdiri. Anak, cucu, cincin, nantu. Nah, itu di belakang ada Om Neswa, ada Tia Syokin, ada Ohehe, ada Cek Yan Hong, sama istrinya Cik Iin, sama anaknya Monica. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada, sebenarnya ada Vena sama Ferdi, tapi lagi ada acara tadi. Terima kasih. Terus sama anda. Tau gak sebenarnya saya ini? Oke, kita langsung ke keluarga anak kedua dari Kong Jalim, yaitu keluarga besar Maui Jakwa, yang merasa anaknya, mantunya, cucunya. Nanti masuk saya depan. Itu yang foto. Ada cincin di mana kan dia? Mana cincinnya? Nah itu cincinnya wangi itu, cincin temannya. Nah ini ada papa, kakak, ini ada Owiwi, ada mama, Yanti, Oki Ogai, ini istri saya Moni, Cireni, Oeka, Ko Andi, Ko Yenfung, sama anaknya Fani. Nah itu tepuk tangan. Nah, dulu. Lanjut yang ketiga, yaitu keluarga Ipo Wiki Hua. Bajunya sama ya. Ya, begini semuanya. Yeay. Yang anak cucunya cicitnya. Ya, semua begini. Cucu menantu kalau ada cicit menantu juga boleh, enggak apa-apa. Di sini anaknya Ipowa itu ada 4 ya. 4 yang pertama sudah almarhum itu kayak ikut, tapi ada anaknya si Jermin. Yang kedua ada Pak Ayan sama Tante Sur. Ketiga ini juga jarang-jarang dari 22 kuantan anaknya dari 3 termasuk tuh si lucu di belakang itu. Oke, tepuk tangan semuanya, silahkan duduk. Yang keempat itu keluarga Kukong Wiki Hian. Nah, yang merasa anaknya, maksudnya, nah itu semua di belakang tuh anak-anak semua, tapi ada perwakilannya Cek Aong, dengan istri Cim Golin, Olili, Omimin, Cek Sui. Nah itu, nah yang di belakang itu sini, sini. Ini harus diperkenalkan ini secara khusus. Penerus. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Anaknya Kong Tiang Lim, yang laki cuma 2. Kukong apa Kukong Langseng sama Kukong Kian. Nah, Kukong Langseng anak lakinya cuma 1. Itu Cecek Yan Hong. Cecek Yan Hong punya anak perempuan 2-duanya, marganya habis. Marganya habis. Nah, lanjut ke Kukong Kian. Kukong Kian anak laki-lakinya cuma 2. Cek Aong dan Cek Sui. Cek Sui anaknya cuma 1, perempuan. Cek Aong anaknya ada 2, laki 1, perempuan 1. Berarti satu-satunya yang bisa mewarisi marga Wing yang mungkin
Tanya Albert, ini tepuk tangan. Saya terlalu ada-ada. Berarti ya? Pundakmu, di pundak. Ini, Mas Gawi. Nah, lanjut nomor 5. Nomor 5 ini berhalangan hadir. Anak-anaknya Ipokwan, yang nomor 5 ini Ipokwan juga almarhum. Anaknya 2, yaitu Komeing almarhum dan Cekmawan. Cekmawan berhalangan hadir. Nah, yang ini lanjut ke nomor 6. Nomor 6 keluarga Ipo Wipinyo. Boleh berdiri anaknya, cucunya semua. Nah, ini, kalau sebutnya sebentar ini demo apa gimana? Kalau keluarga Wipinyo itu sebutan khasnya adalah keluarga tokoh Kresno. Nah, karena, apa itu historinya itu? Karena toko Kresno itu toko legendaris di Purbalingga. Pokoknya kalau orang Purbalingga yang lama-lama punya keluarga di mana Purbalingga? Di mana toko Kresno? Semua tahu. Mohon maaf Pak, mau tanya Pak, bukunya di Gramet dijual nggak Pak? Tidak ada. Apa Pak? Bukunya ada di situ. Dibaca berapa kali ini Pak? Nah, karena kalau Ipo Pink ini lengkap semua ya? Lengkap semua ya? Ya ada semua ya. Yang paling tua nomor ke sana, Cekengat. Nah itu sama Cim Susi. Nomor 2 Olena sama Joyosep. Omar Bang sama Joyosep. Nah itu anaknya mana ya sih? Mohon maaf ya, ini mendekati jam makan siang dan waktu dulu ya. Ada pengaturan ada 2, ada Jennifer, ada Aldo. Kurang 2 lagi, Jessica sama Aldi. Ya gak datang. Terus lanjut nomor 3 Olena sendiri katanya. Ini lengkap lengkap sama sharing segala macam. Oke. Lanjut nomor 4 Ceceknis. Ceceknis bawa anak 1 mana si Kersen. Nah, Kersen. Badannya paling gede. Anak ada 2, anak ada 3, 2 enggak hadir. Lanjut ke Yuli. Yuli bawa anak 1 mana nih si Niko. Nah, anak nomor 2. Lanjut ke yang botot, Cek Anto, lengkap kepertangannya TV itu, yang itu Brian sama Ali depan itu. Oke, silakan duduk, terima kasih. Nah, di sini kita ada kedatangan keluarga kita. Nah, coba saya dijelasinnya agak panjang ya. Kalau tanya, ini sebenarnya dari mana? Nah, jadi begini, Bukong Yang Lim ini kan berlima saudara. Nah, Kong Jamim anak nomor 3. Nah, yang hadir hari ini anak keturunannya yang dari adiknya Kong Tiang Lim nomor 4 namanya Maco Wi Inyo. Nah, ini keturunannya. Di sini ada Om Perak, ada Om Inggan. Apa lagi ya? Gak ada ya? Nah, ini keturunannya dan kebetulan Om Inggan dan Om Perak ini saudara kandung dari anaknya dari Ipo Pengli. Ipo Pengli itu dia anaknya Maco Inyo. Boleh berdiri sekeluarga. Nah, kalau yang depan sini nih yang bajunya kapal semua nih. Nah, ini Om Perak, istri, nah itu ada anaknya Ko Yahya, nah itu ada menantu, ada Sobriska ya, di belakangnya ada apa? Petris, terus satu lagi di belakang itu suaminya Cimilka, Pak Kandi. Nah, dari sebelah sini itu yang ujung pakai topi warna biru tuh, nah itu Omingan. Nah, kemudian ada Kwangling, anaknya ada Cinita, ada tentunya Ko Irwan, nah anaknya si siapa? Dedek, baik Mikael, Gabriel. Nah, ini karena semua kita sedulur, jadi semua nyekawung semuanya. Jadi tepuk tangan juga buat keluarga kita. OTL tangan kanan diangkat, tangan kanan digenggam, dibuka. Kan gak ada OTL-nya, kenapa dibuka semua? Kenapa dibuka? Kan gak ada OTL-nya. Oke, ulang ya. Tolong
bantu saya cariin 3 orang yang benar-benar merasa nggak pernah salah, hadiahnya langsung saya kasih. Nggak maju ke depan, ini biasanya kalau disuruh maju ke depan nanti males. Nggak mau kamu maju ke depan. Tapi saya mintanya yang jujur, oke? Siap. OTL tangannya di pipi kanan. OTL tangan kiri di pipi kiri. Yang kanan belum diturunin, kan belum ada perintah. Sudah? OTL tangan kanan diturunkan. Tangan kiri juga. Duh. Yang siapa yang turunin tangan kiri? Enggak ada OTL-nya. Siap ya? OTL tangan kiri diangkat. Digenggam. Ayo, siapa yang digenggam? Sudah mulai salah, sudah mulai banyak yang salah. Enggak apa-apa, yang salah masih boleh ikutan, tapi yang dapat hadiah nanti enggak salah ya. OTL tangan kiri digenggam. Tangan kiri dibuka, dilambaikan. Tangan kanan di pinggang. Oh, udah jaga. Udah jaga, oh gak bisa lah, ketipu lagi gitu ya. Oke, okay. OTL tangan kanan di pinggang. OTL tangan kiri di pinggang. OTL kepalanya digoyang-goyang. OTL kepalanya berhenti. Goyang lagi. Ikutin aku ya Om. Koris, bantu aku sih kok. Rasakan ada sukacita. Terima kasih juga buat hidangan yang kau sudah sediakan. Mari Tuhan, sebelum kami makan, sucikan, kuduskan, berkati makanan ini Tuhan, menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Aku video dok. Pan lagi ngapain Pan? Mau jajan. Oh, jajan apa sih itu? Jajan apa? Mr. Kong. Mr. Kong. Lagi ngeliatin aku dan dia cantik. Dia itu berarti semuanya mengikuti.
ya. Sekarang kita ke kanan. Gak bebas. 1, 2, 3.
Ini udah kok, video. Dadah, video. Dadah. Masuk, dadah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kocok. Gaya bebas ya? Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Dadah dulu. Dadah. Sambilnya bersiap keluar Ngawi. Sedikit ya, boleh ya. Ya, merapat ya. Lihat ini sedikit. Oke, lihat sini dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya. Ganti gaya. Siap, 1. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Guys. Gayanya diganti. Ya. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gak lihat kamera sih. Ya, dah. Ya, siap, 1, 2, 3. Yang lihat kamera gak ya? Oke, dah. Eh, dadah dulu. Dadah. Oke. 1, 2. Ganti gaya. Bebas. 1, 2, 3. Video. Dadah. Oke. Halo, senyum. Hotel Merdeka ya, Jempol, jempol, jempol. 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 Ya. Ipo dah. Dadah. Gini. Ya. Yang lama, sebelah sini yuk. Itu aja, itu bangku satu lagi. Siap ya, lihat sini ya. Bentar. Oke. Siap, satu. Ready. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Lihat sini yuk. 3 kali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya mas. 1, 2, 3. Sekarang semua tunjuk Ipo.
sini ya. Apalagi coba aku mau lihat yang banyak sih, aku lihat botol minum, tempat makan, keset. Oh, siapa nih? Mangkok. Ada apa lagi? Coba ada yang paling anti mainstream enggak aku mau lihat sih? Yang paling sampahnya jangan dibuang sembarangan ya sayangku. Tolong disimpan ya, dibuang ke belakang, cari plastik sampah nanti. Ada yang anti mainstream enggak hadiahnya? Oh, mangkok. Apa? Oh. Di dalam kado ada kado lagi. Itu ngerjain namanya dia. Apa ini? Abot. Abot. Waduh, apa nih abot handphone ini, handphone. Jangan batu-bata. Tolong bungkus kadonya Mas, digabung-gabung sama temennya, dibikin bulu yang besar aja. Jangan jadi sampah. Wede. Coba saya dapat yang ini
Ini botol minum bertebaran di mana-mana di sini ya. Apalagi coba aku mau lihat. Yang banyak sih aku lihat botol minum, tempat makan, keset. Oh, siapa nih? Mangkok. Ada apa lagi? Coba ada yang paling anti mainstream enggak aku mau lihat sih? Yang paling sampahnya jangan dibuang sembarangan ya sayangku. Tolong disimpan ya, dibuang ke belakang, cari plastik sampah nanti. Ada yang anti mainstream enggak hadiahnya? Oh, mangkok. Apa? Oh, di dalam kado ada kado lagi. Itu ngerjain namanya dia. Apa ini? Abot? Abot? Waduh, apa nih abot handphone ini handphone? Jangan batu-bata. Tolong bungkus kadonya mas digabung-gabung sama temennya dibikin bulatan besar aja. Jangan jadi sampah. Coba saya dapat yang ini sini, aku dapat ini, aku dapat